Aku nak cerita pasal pengalaman aku belajar dekat USIM daripada zaman Tamhidi atau we call as Asasi dekat USIM dalam bahasa Arab Tamhidi lah, okay. And then lepas Tamhidi setahun, aku sambung belajar dekat USIM juga degree. Okay, sebab Tamhidi dekat USIM ni, kalau korang masuk Tamhidi dekat USIM, dia hanya valid dekat USIM sajalah. Contoh lepas Tamhidi, tiba-tiba korang tak dapat course yang korang nak waktu untuk masuk degree. Korang nak terus apply ijazah dekat IPTA lain. Yang tu tak boleh. Kalau korang nak sambung dekat IPTS, mungkin boleh lah ataupun kena fly dekat luar negara. So macam basically kalau untuk Tamhidi USIM, Asasi USIM, lepas tahun boleh sambung degree dekat USIM saja, sah dekat USIM sajalah. Okay, first of all, waktu daftar Tamhidi, bila 2014. 2014. So, first time masuk dapat dekat USIM, Tamhidi, Tamhidi Sains dan Teknologi. So, dekat Tamhidi, dekat USIM, Asasi dekat USIM ada 5. Okay, ada 5. Satu, Tamhidi Medik. And then Tamhidi pergigian, dentist. And then Tamhidi Sains dan Teknologi, di mana tu yang saya dapat. And then Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Dan Tamhidi perakun, account dan muamalat. Okay. And then waktu Tamhidi tu biasanya korang dah daftar tu nanti ada orientasi dalam mungkin 3 hari lah macam tu. And then biasanya waktu aku dulu, kita orang Tamhidi semua, kita orang semua stay dekat college kediaman di Lamkot, dekat Nilai Impian, di mana dia college paling jauh dekat USIM. Okay, lebih kurang korang naik bas tu dalam lebih kurang 30 minutes kot. Okay, dia memang paling jauh lah, sangat jauh. Kalau korang nak jalan kaki ke apa, memang tak kena ada transport. Okay, tapi jangan risau, biasanya dekat USIM ada bas lah nak pergi sana kalau korang dapat KKNC. Tapi tak sekerap, bas tu tak ada, tak selalu ada lah. Dia ada masa-masa yang tertentu. So, tapi tak silap aku lah kan, baru-baru ni, budak Tamhidi USIM, diorang ditempatkan dekat KK1, College Kediaman 1, di mana College Kediaman 1 ni satu-satunya college yang ada di dalam kawasan USIM. So, senanglah korang nak balik daripada kelas tu, korang nak rehat sekejap sebelum kelas pukul 2 nanti, korang boleh balik ke college. Contohnya, kalau korang, macam aku dulu kan, kita orang ada gap, mungkin pukul 8 dengan 10 ada kelas. And then pukul 2 pula kelas. So ada gap 4 jam kan kat situ. Nak balik college memang tak dapat lah. Kecuali kalau korang ada transport. Ada motor ke. Ataupun ada kereta. Kalau nak dapat. Kalau nak naik bas. Memang selalunya waktu tengah hari. Bas nak pergi KKNC. Balik KKNC tu jarang ada lah. Biasanya korang kena duduk lah sehari tu. Sampai petang, sampai habis kelas. Pukul 5 ataupun pukul 6. Baru ada bas ke KNC. Baru masa tu korang memang penat lah sebab seharian korang ada kat dalam USIM. Lainkan kalau korang dapat KK1, KK1 memang best sangat-sangat. Cumanya, kalau dekat KKNC, korang dia punya, dia bukan macam asrama tau, dia rumah. Dalam rumah tu ada 3 bilik. Okay, 3 bilik. Bilik utama, bilik kedua dan bilik yang terakhir lah, bilik kecil sikit. Bilik pertama tu biasa 4 orang and then bilik kedua, ketiga tu 2-2. So ada 8 orang total dalam rumah dekat KKNC. Dan dia ada 2 bilik air. So jangan risau, tak payah berebut. Cuma kadang-kadang mungkin tersumbat ke apa ke kan. Okay. And then kalau dekat KK1 tu, dia bukan rumah, dia bilik. Bilik kecil je, tapi bilik kecil tu muat lah untuk 4 katil, 2 katil dan mereka. So ada 4 orang duduk dalam tu, ada meja study dekat dengan depan tingkap. And then ada korang punya almari masing-masing. So mungkin dia kalau korang nak buat space dekat KK1 tu, dalam bilik tu, space dia agak sempit lah kalau 4 orang sekali nak duduk atas lantai. Mungkin nak solat tu kena
mesti ganti ke depan sikit macam tu lah. Tapi overall so far so good je, okay je. Sebab dekat KK1 tu ada kafe, ada surau cantik besar macam tu lah. Dan dekat sangat dengan dekat dalam kawasan universiti. So okay je. Cuma KKNC tu rumah dia okay base. Cuma jauh lah. Tu yang membuatkan korang rasa macam penat. Sebab nak patah balik USIM 30 minit, 30 minit macam tu. Okay, and then sambung yang tadi pasal Tamidi Sains Teknologi kan. Okay, contoh kalau korang macam aku dulu, aku dapat kelayakan Tamidi Sains Teknologi. Sebab SPM tak kempak mana lah kan, just 7A je. Okay, 7A, itu PMR. 6A, 5B je. Okay, so so dapat Tamidi, dapat Sains Tech. So, tapi kalau korang, dia sebenarnya macam ni tau. Tamidi Sains Tech, Tamidi Medik dengan Tamidi Dentist, pergigian, korang belajar benda yang sama je. Cuma korang Tamidi lain. Faham tak? Korang asesi, nama asesi yang lain. Korang nanti, ketiga-tiga ni, contoh kalau Tamidi Sains Tech, dia nanti kalau dia dah habis asasi, dia nak apply medik boleh. Dia nak apply dentist pun boleh. Kalau dentist daripada Tamidi Dentist lepas degree pula. Lepas Tamidi, dia nak apply medik boleh. Dia nak apply dekat fakulti sains teknologi pun boleh. Mana-mana, tiga-tiga ni boleh pergi mana-mana. Okay, maksudnya sains tech, Tamidi Sains Tech nak pergi fakulti medik untuk degree boleh. Ataupun pergi gear pun boleh mana-mana. Tetapi dia ada syarat dia. Okay. Sebab nak dapat, nak masuk degree medik ni, dia ada kuota dia. Okay. Korang syarat dia, lepasan Tamidi, Sains Tech, ataupun medik, ataupun dentist, korang nak dapatkan, nak masuk apply degree medik tu, korang kena at least 3.5 pointer lah. Kena above 3.5. And then, dia tengok, dia akan utamakan Tamidi Medik dulu. Kalau Tamidi Medik, ramai student dia yang tak lepas 3.5, dia akan bagilah laluan dekat Tamidi, pelajar-pelajar daripada Tamidi Sains Tech yang dapat 3.5 above dan kepada dan untuk dentist sekali. So, samalah macam kalau nak pergi ke dentist, kena ada 3.5 above juga. So, dia akan utamakan budak dentist melainkan berbanding dengan medik dengan budak Tamidi Sains Tech lah. Okay. So overall best, sangat best belajar dekat Tamidi sebab Tamidi dia ada bangunan dia sendiri. Dia macam korang punya bangunan Tamidi, bangunan asasi, dia terpisah dengan Fakulti Sains Tech. Fakulti Sains Tech paling jauh dekat dalam USIM, paling terperosok kat dalam hutan kat dalam USIM. So korang takkan, jarang lah korang jumpa senior korang. So, maksudnya senior yang daripada Tamidi, dia dapat masuk degree dekat Fakulti Sains Tech ataupun medik ataupun dentist. Medik dengan dentist lagi lah. Diorang punya fakulti bukan dekat USIM nilai. Tapi diorang punya fakulti dekat Pandan Indah. So, korang mungkin takkan jumpa diorang kecuali kalau diorang datang dekat USIM nilai. Kadang-kadang diorang promote lah dekat adik-adik Tamidi ni, masuk degree medik, masuk degree sains tech, masuk degree dentist. And then, overall facility dia tip-top je, best. Ada dewan yang besar, okay. Dan lecturer-lecturer dia pun terbaik, best. Sebab waktu kita Tamidi, kita macam fasa peralihan tau daripada sekolah, daripada budak sekolah nak pergi ke zaman universiti. Okay. So macam dekat situ lecturer dia still dia ajar satu-satu-satu. Dia akan, korang masa tu korang kena adapt lah. Korang kena adapt. Jangan terlampau dependent dekat guru dan korang kena ada inisiatif sendiri untuk untuk bertanya lah. Okay. Sebab lecturer tak akan selalu apa, tak boleh nak tanya seorang-seorang. Jadi macam kalau korang ada masalah, korang kena buat appointment dengan lecturer and then boleh jumpa sendiri dengan lecturer. So macam
Aku dulu macam dulu ada masa time media science tech lah. Subjek kimia. So macam subjek kimia hampir-hampir nak gagal ke dah gagal. So macam dekat situ lecturer tak ingat apa nama. Sorry miss, sorry madam, saya tak ingat nama madam kimia yang ajar waktu time media dulu. Dia jumpa dengan aku. Dia tanya apa masalah apa semua kan. And then alhamdulillah, lepas tu alhamdulillah naik markah naik lah. So alhamdulillah dapat A kan, dapat B untuk selepas dapat result full time ET tu. So macam yang aku cakap tadi, untuk dapatkan 3.5, pointer 3.5, so korang kena pandai-pandai bahagilah. Sebab time ET dia setahun kan. Dalam setahun ada 2 sem. So macam kalau dalam first sem tu korang tak dapat 3.5 ke atas, korang kena struggle betul-betul waktu second sem. Kalau tak korang tak dapat, korang susahlah nak dapat 3.5 ke atas. Sebab korang kena struggle second sem tu sebab nak sebab nak ni lah counting balik first sem yang korang tak dapat 3.5 tu. Okay. And then lepas tu dapat dah habis time ED apa semua, masuk dapat dapat pilihan. Masa tu pilih nak pilih kimia industri, degree kimia industri dekat Fakulti Sains Tech lah. Sebab aku memang memanglah minat medik tu, tapi tak layak kan. Dan dentist tu pun masa tu rasa macam tak minat sangat kot. Sebab mungkin rasa tak mampu nak bawa kan. So just sambung tadi ijazah dekat Fakulti Sains Tech saja dekat dalam musim. So dekat situ, dekat dalam Fakulti Sains Teknologi ni ada banyak course. Ada 8 course kot. Ada food biotechnology, biotechnology makanan, ada kimia industri, ada fizik gunaan, ada actuary, ada apa lagi? Dan ada lain-lain lah. Tak ingat dah. Okay, so yang macam yang aku pilih, aku minat bab-bab makan ni. So, aku pilih dengan aku minat bio, aku pilih food biotechnology, biotechnology makanan. So, semua degree yang dekat Fakulti Sains Teknologi, biasanya 4 tahun. Kalau dekat fakulti medik dengan dentist, 5 ataupun 6 tahun, tak sure. So, basically, dekat Fakulti Sains Teknologi pun korang kena awal-awal first year tu, okay, first year tu korang biasalah, kita awal-awal masuk mana ada transport apa semua kan. Kita mengharapkan bas yang ada kat dalam USIM saja. So, korang kena betul-betul aktif, kena masuk persatuan. And then kena masuk event apa-apa, kalau yang program apa-apa yang dianjurkan dekat USIM, korang pergi je, join je. And then jadi AJK ke apa ke, sebab dengan kalau korang duduk dekat dalam college, kan biasanya first year memang dapat college lah. Korang kena aktif masuk aktiviti yang college dah anjurkan. Sebabnya kalau korang tak aktif, maksudnya tak join apa semua tu kan, korang susah nak dapat duduk college untuk next sem lah. Bila korang tak dapat duduk college untuk next sem, korang susah kalau tak ada transport. Okay, lagi-lagi kalau korang degree dekat Fakulti Sains Tech. Sebab Fakulti Sains Tech memang jauh. Korang tak boleh jalan kaki. Memang tak boleh. Pernah tau. Kita orang pernah. Memang kalau awal-awal tu pernah lah jalan kaki nak try kan. Tapi bahaya lah juga sebab kawasan tu nak masuk kawasan hutan sikit. Dia tak ada hutan sangat, tapi tepi-tepi ni ada hutan lah. And then ada banyak anjing liar. And then jauh tak ada. Kalau hujan, korang tak ada bumbung. Macam tak ada penjalan kaki yang safe lah untuk korang jalan. So macam kalau korang jalan kaki pun, korang mengharap orang lalu-lalang, orang kereta lalu-lalang tu untuk tumpang dengan korang. Okay.
Bahaya lah. Kalau nak try boleh sekali ke dua kali. Sebab aku pun pernah try. Tapi penat lah tapi. Lepas tu memang korang rasa tak perlu kot sebab bahaya. Lepas tu korang just tunggu je lah. Bus ataupun naik Grab ke ataupun private ke. Okay. Private ni maksudnya dia lebih kurang sama macam Grab. Okay. Student-student Rusim yang ada transport, yang ada kereta lah biasanya. Diorang akan buat perkhidmatan, hantar-hantar korang. Nanti adalah grup Telegram yang korang akan masuk nanti. Okay, jangan risau. Okay, and then untuk food biotechnology, aku nak tunjuk kat korang sebab aku jenis yang suka baca buku and then suka refer buku lah. Tak adalah. Apa ni? Sekejap, aku tunjuk dulu. Okay. So, basically, kalau kau nak masuk bioteknologi makanan, buku-buku yang ni tak wajib membeli, tak perlu beli pun, okay? Ni just kalau korang nak refer lah untuk masa depan nanti kalau korang nak refer, okay? Nanti aku cakap kenapa pentingnya buku ni lah untuk certain-certain kerjaya, okay? First, kalau food bioteknologi, aku recommendkan korang beli buku ni. Apa tak? Nampak eh, blur. So, buku ni adalah food safety, buku food safety management system. Okay. Manual 1, a practical approach to implement good hygiene and manufacturing practice. Di mana buku ni, dia manual untuk untuk apply food safety dengan untuk apply GHP dengan GMP. Good hygiene dan good manufacturing practice lah. Okay. Ni untuk reference je, tapi kalau tak nak beli tak apa, tak perlu pun. Okay. Biasanya GMP ni, GMP dengan HACCP, nanti ada buat training kat USIM. Okay. Biasa senior lah yang akan conduct program tu. So yang kedua, buku yang kedua ini tebal sikit sebab ni buku undang-undang, iaitu buku Akta Makanan 1983. Okay. So, buku ni, buku akta ni biasanya dia selalu update. So, korang kena selalu tengok edisi keberapa, edisi keberapa. Okay. Dalam buku ni biasanya ada, dia tuliskan okay, contoh dalam apa? Dalam budu berapa persen, percentage sekian-sekian yang perlu ada dalam makanan tersebut. Untuk apa? Macam mana nak cakap eh? Syarat-syarat untuk namakan makanan tu sebagai budu. Apa perkara apa yang minimum percentage bahan apa yang perlu ada dalam makanan tersebut lah. Itu contoh lah. Okay. Ketiga, buku berkenaan dengan Fundamental Food Microbiology for Addition daripada Bibek Ray and Arun Punya. Okay. Biasanya buku ni kita takkan refer sepenuhnya lah. Okay. Nampak tak aku tanda-tanda semua ni? Okay, sebabnya biasanya lecturer dekat USIM first class diorang akan bagi tahu dalam subjek ni kita belajar apa, topik apa, chapter apa, and then dia akan bagi tahu buku-buku yang selalu dia buat sebagai rujukan. And then ni antara buku yang dijadikan rujukan lah oleh lecturer dekat USIM. Okay. Dia untuk subjek food microbiology. Okay. So sangat bagi aku best lah sebab benda ni kita boleh macam kita boleh apply dan senang faham. Okay. And then buku yang keempat. Okay, buku yang keempat ni sangat tebal. Ini, okay, dia ada dua part. Bayangkan, ada dua part. Okay, tebal dia, tebal ni. Okay, kalau gabungkan, sebenarnya ni satu buku tau. Tapi, photostat jadikan dua part sebab dia sangat tebal. Okay, tebal ni, bayangkan. Okay. Okay, ni buku bahasa apa? Ini adalah buku berkenaan dengan food chemistry, kimia makanan. Okay,
daripada Panama Food Chemistry for addition. Dan Lina ada lapak tu lah. Sebab dia beribu-ribu muka surat. Okay. Okay, aku nak cerita kat korang. Okay, kenapa aku sure kan korang beli buku ni ataupun tak perlu. Okay. Dia mengikut kepada korang punya minat lah. Pathway korang. Macam kalau korang jenis yang suka membaca, mungkin korang senang faham lecture menggunakan buku. Okay, itu aku anjurkan belilah. Tapi sebenarnya kadang-kadang je aku refer. Okay. And then sebenarnya sekarang ni aku dah kerja dah. Dah habis dah. Okay. So buku ni sebenarnya aku dah lama simpan dalam almari lah. So bila masa aku gunakan buku ni waktu aku kerja. Okay, dia mengikut kejayaan apa yang korang dapat. Contoh kalau korang dapat bekerja sebagai R&D dekat research department, okay, korang mungkin akan refer beberapa buku lah, tapi tidak kesemuanya. Tapi biasanya R&D dia sebab korang buat research kan, korang kena ada rujukan, korang kena refer. Okay. Kalau korang kerja kat bahagian department QA, okay, quality assurance, quality makanan, okay, ataupun halal, korang biasanya korang kena refer buku undang-undang. Okay. Untuk bahagian bahagian ni lah. Legal. Korang kena refer akta makanan. Korang kena refer akta makanan lagi ada apa. Food regulations dan lain-lain lah. Aku tak ingat dah pula. Okay. Dan juga kalau korang bekerjaya sebagai pensyarah, korang perlukan buku-buku ini sebagai contoh korang nak tunjukkan kepada student korang. Macam sekarang ni, aku juga bekerja sebagai pensyarah untuk diploma di sebuah institusi swasta sebagai pensyarah halal. Jadi, aku gunakan buku-buku ni. Mungkin kita orang tak refer sepenuhnya. Memang tak refer lah sebab dah ada lecture note. Lagipun diorang mungkin tak berapa nak faham kalau guna buku ni kan. So kita just nak bagi tunjuk kat diorang je. Okay, sebenarnya saya gunakan buku ni sebagai rujukan. Kalau korang nak explore lebih, boleh beli buku ni ataupun boleh pinjam daripada saya. Okay, macam tu lah. Sebab, sebab sebagai student, kita nak tahu kita nak tahu perkara lebih, ada benda yang kita tertanya-tanya kan. So takkanlah lecturer nak letak semuanya dalam lecture note. Tak dan nak habiskan. Okay. So sebab tu sebagai student ataupun sebagai lecturer, korang boleh refer ataupun kena adalah buku ni sebagai rujukan. Okay. Itu saja. Dah berapa minit dah? 5 minit dah aku buat. Lebih. So, overall nak cakap, aku belajar dekat USIM selama 5 tahun. Sangat-sangat best. Dan aku sangat rindukan zaman belajar aku. Sebab sekarang ni, aku baru je graduate tahun lepas, 2019. Bulan November. Sekarang ni hampir setahun since intern lah dah bekerja. Okay. Lepas aku habis dah viva, dah present kita punya thesis, kita akan last sem kita akan pergi praktikal intern. Okay, intern, aku dapat intern dekat Pulau Indah, Klang. So, kena sewa bilik dekat sana. Carilah sewa bilik dekat sana selama 4 bulan. So, aku dapat jadi budak intern dekat kilang emulsifier dengan stabilizer. Okay. Kilang yang produce ingredients lah untuk food.
Okay, aku dapat masuk dekat dalam jabatan research dan R&D lah. So, dekat situ aku belajar cara nak buat susu, yogurt, krim dan lain-lain lah. Dan apa bahan yang kritikal yang biasa digunakan untuk menghasilkan susu yang berkualiti, krim yang berkualiti. Macam gitu. Okay. Okay, and then lepas tu, lepas dah habis 4 bulan, aku dapat, aku ditawarkan untuk sambung kontrak dekat tempat yang aku intern. Okay, lepas dah sambung kontrak tu, lepas tu macam aku ada pergi umrah apa semua tu kan. Macam sebab dekat situ aku menyewa kan. Jadi, ada beberapa perkara yang aku fikirkan, aku pun dia nak aku sambung kontrak dekat situ sampai sampai bulan 6 2020. Okey, kira dia nak cukupkan aku setahun lah kontrak dekat situ, tak termasuk 4 bulan intern tu. Tapi aku refuse. Aku balik ke tempat asal aku, tempat dekat Seremban Negeri Sembilan. So aku apply dekat banyak-banyak tempat lain untuk cari kerja yang berdekatan lah. Paling-paling pun dekat area Negeri Sembilan. So alhamdulillah, bulan 2 hari tu aku dapat bekerja sebagai pensyarah kontrak dekat area Negeri Sembilan juga. So, setakat ni dah 5 bulan lah lebih kurang. So, alhamdulillah aku suka sangat kerja aku sebagai pensyarah sebab aku suka, aku jenis yang suka belajar dan suka diajar macam tu. Dari situlah korang boleh membina diri korang lah. Tu yang aku cakap, bila kita dah jadi lecturer, ni pun kita belajar budak-budak kan. So, belajar, ajar diorang microbe, ajar diorang sanitation yang berkaitan dengan kita orang punya, yang aku punya course lah. Belajar pasal halal ingredient, food ingredient. So, kadang-kadang kita just ada nak buat lecture note, kita refer jugalah buku-buku ni. Okay, korang pun boleh je refer dekat dalam internet. Sources dia ada banyak, tapi kena pastikan betul-betul sahih dan boleh boleh dijadikan sebagai reference lah. Tu saja. Okay. Tu saja untuk video kali ni. Okay, assalamualaikum. Harapnya bermanfaat untuk adik-adik kita semua dan semuanya lah. Assalamualaikum.